Saudara, kebakaran menghanguskan 4 rumah warga di permukiman padat penduduk di Jalan Kuripan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Kamis pagi. Di Gang 6, Kuripan, belakang Duta Mall. Nah, terus apilah besar. Munculnya kobaran api di Jalan Kuripan, Gang 6, Kota Banjarmasin pada Kamis pagi membuat panik warga sekitar. Api diduga muncul akibat korsleting listrik di salah satu rumah kontrakan milik warga yang sudah 1 tahun tidak berpenghuni. Api kemudian merembet dan melalap 3 rumah lainnya. Api berhasil dipadamkan setelah pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api selama 1 jam. Total ada 4 rumah yang ludes dilalap api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Untuk saat ini nih ada korban jiwa kah, Bang? Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Ada berapa buah rumah, Bang, yang terbakar? Untuk rumah yang terbakar ada 4 buah rumah.